Ketika aku mendapatkan skin special dan legendary, kesukaan bocil stumble. Kembali lagi bersama gue David Manek di sini, dan kali ini di video hari ini, malam ini ya guys ya, gue rekornya malam soalnya. Itu gue barusan mendapatkan skin legendary dan spesial. Nah, spesialnya bisa kalian lihat, the only Mister of Dynamitron. Gile, mantep banget guys. Lihat tuh guys, skinnya mantep banget. Wah, pedangnya, wah, listrik ya, bah, parah banget guys. Dan skin kedua gue dapat Crimson Skull. Wih, skin favoritnya Aba Gamers, tentu dia. Oke lah, kalau begitu gue mau satu-satu ya reviewnya. Nah, gue bakal review dulu skin Dynamitron ya. Dynamitron adalah skin yang difavoritkan semua player-player Stumble Bus guys. Dan gue kali itu dapetnya itu hoki aja sih, gacha-gacha. Dan ya, gue awalnya pengen beli Stumble Pass ya. Gue mau beli Stumble Pass, dan nggak sengaja kan ada di store ini kan yang apa 60.000 dapat apa nih yang Stumble tokensnya itu yang 700 atau berapa ya, gue lupa, 700 kayaknya, sama 1800 games. Nah ya udah, gue langsung beli dan gue dapat guys. Itu gue harus 5 kali lagi nge-spin waktu itu, gila, 5 atau 3 gitu spin. Ada sih full spinnya, tapi kalau gua upload juga kan kayaknya bosen aja dilihat ya, kayak buat apa gitu. Oke lah, kalau begitu kita langsung aja review skinnya ya. Kita akan review di gamenya satu kali ini. Kita akan review di gamenya ya, di dalam game. Oke guys, kalau gitu kita review saja skin Dynamitron ini guys, karena skin Dynamitron ini katanya mantep banget guys. Let's go. Setelah ini baru kita ke skin Crimson Skull. Oke, langsung saja apa yang kita akan dapat. Dan ini dia mapnya. Mana? Lama banget. Wow, Cannon Climb. Gue nggak habis pikir ya dapetnya pertama Cannon Climb. Oke lah, langsung saja kita pakai skin Cannon Climb. Skin Dynamitron di map Cannon Climb. Wah. Oke, let's go. Langsung saja kita loncat-loncat. Awas, ada bola. Lihatnya pandangan ke atas, guys. Lihat, ada bola. Gak ada bola. Langsung saja kita shortcut. Ya, bisa. Oke, langsung saja kita ulang lagi. Oke. Aduh, salah gua. Ini gua lagi belajar nih, guys. Shortcut ini, guys. Oke, let's go. Oke. Langsung. Iya. Let's go. Kita masih bisa menang, guys. Gaya dulu. Iya. Mantap, guys. Gila, skinnya mantap banget sih. Gue jujur ya, nih skin tau nggak? Gue bener-bener bahagia banget pas dapet di skin. Serius, gue bahagia banget. Teriak gue, serius teriak. Cuman nggak su gue apa? Nggak gue menyalain mic-nya begitu. Soalnya kalau dinyalain kan kayak alay aja sih begitu ya kan. Tapi ya sudahlah, langsung aja kita ke game berikutnya guys. Ini dia game berikutnya. Apakah game berikutnya kali ini guys? Kita lihat. Please Lavaras. Super slide. Game favorit ya Stumble guys ini untuk para bocil-bocil kematian ya guys ya. Wih, mantep gak guys? Ya itu adalah mapnya, itu adalah Super Slide guys. Game favorit bocil kematian ini guys.
suka banget main di map Super Slide. Jadi kalau udah namanya nemu Super Slide, itu pasti bakal girang banget. Woi, gue bisa latihan shortcut, gue bisa latihan shortcut. Wah, langsung kayak begitu ya. Kita lihat. Let's go. Aduh. Oke. Begitu cara shortcut di Super Slide. Let's go, kita lihat. Waduh, nih tengkorak kenapa nih? Yang tengkorak hijau nih, gue lupa namanya. Dan kita lihat, wih, Rompek Reno namanya ya. Dan skin panda, waduh, skin panda, ayo skin panda. Ya, sayang banget. Dan kita lihat siapa yang akan menang, apakah ada skin Crimson? Oh, sayang enggak, siapa yang menang? Apakah alien? Kayaknya enggak tahu siapa. Oke lah, langsung saja kita ke final round-nya ya. Kita langsung ke final round-nya, yaitu di... Gue berharap sih Lava. Rafa Rasa! Gile! Ini map kesukaan gue, guys. Tapi gue nggak tahu ya gue berhasil atau nggak. Kita lihat. Oke, pelan-pelan. Langsung saja, shortcut ke sini. Kita langsung saja berdiri sini. Lihat. Gila. Sliding. Langsung saja ke sini. Oke, dapat. Dapat, guys. Oke, dapat. Sliding. Iya. Aduh, gue padahal pengen prank orang tuh, padahal. Inilah skin Dynamitron, guys. Skin favoritnya bocil-bocil Stumblegus. Yes. Bocil-bocil Stumblegus. Ini dia favorit ya. Gue juga suka sih sebenarnya, tapi gue lebih suka tau gak skin apa, guys? Skin favorit semua manusia. Inferno Dragon, guys. Wah. Ini kalau tadi gue dapet juga gue seneng sih. Kalau misal gue dapet tiba-tiba Dynamitron sama Inferno Dragon, wah, konten gue banyak, guys. Tadi gue hampir dapet ini, guys, Captain Goldheart. Tapi sayangnya gak dapet. Aduh, sedih banget, guys, gak dapet Goldheart. Itulah ya untuk review singkatnya skin Captain Goldheart. Goldheart lagi. Aduh, salah. Dan inilah review singkat skin Dynamitron ya. Dynamitron, karena gue saking tadi hampir dapat ini ya, jadi gue keinget banget sama Captain Goldheart. Yaudah, inilah review singkat skin Dynamitron ya. Kalau menurut gue overall skinnya bagus karena efek-efek listriknya ya. Tapi mungkin yang menurut gue ini, dia nih yang menurut gue agak sedikit linglung itu adalah mukanya aja yang terlalu biru gitu. Ya mungkin karena memang tampilannya begitu ya. Gue daripada itu ya, coba lu lihat yang skin ini nih. Nah, ini kan gak full semua biru, lu lihat tuh yang Inferno Dragon. Jadi tuh dia tuh ada warna kuning, ada warna apalagi tuh merah ya kan. Tapi memang didominasi merah gitu. Beda dengan Dynamitron, guys. Kalau Dynamitron kalau kita lihat itu udah full semua biru. Jadi kayak mungkin nih, gue nggak tahu ya. Mungkin pas pembuatan apa skinnya itu developernya mau cepet-cepet buat gitu skin spesialnya. Biar langsung aja dipublish ya kan ke Stumble guysnya. Tapi menurut gue kalau memang lu cepet-cepet banget ya, tapi kayak kelihatannya tuh ya niat sih niat, gue kasih tahu ya, niat sih niat, tapi agak sedikit kurang niat gitu. Tapi ya untuk semuanya bagus ya. Dan gue lebih suka kalau dia ini dipasangkan dengan footstep yang namanya footstep lightning. Wah, keren, guys. Tadi kan kayak tadi yang lu lihat kan keren banget, guys. Wah, gue sampai merinding sih melihatnya. Bener kata Bang Rafli ya, kalau ini kita pakai footstepnya listrik, bener-bener bagus banget. Oke lah, kalau begitu, guys, mungkin ini adalah review singkat dari skin Dynamitron. Kalau ada yang mau request-request lagi skin-skin
yang lain yang untuk gua review bisa di komen aja di bawah guys. Mana tahu ada skin baru gua review gitu. Gua dapat ada skin apa mungkin gua review. Nah, kalau misalnya lu pada suruh, udah bang gacha lagi bang, biar kita biar abang review lagi skinnya. Hepeng no money bro, hepeng no money, no money ya kan. Ini aja gua sebela-belain sebenarnya gua buat beli battle pass no. No. Karena gue mau ambil skin spesialnya, cuman gue kuliah tadi ada 60 ribu ya kan, artinya dapat 1.800 sama 700 game apa game token yang ini loh, stumble tokens, game tokens. Dan ya habis itu gue langsung gacha-gacha aja gitu. Memang ada full gachanya, cuman gak gue tayangin. Nah, tapi kalau kalian mau, ya mungkin gue bikin suaranya Mbak Google aja ya, soalnya kasihan Mbak Google dari tadi nganggur. Kalau begitu guys, and see you again in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe.